PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bertemu langsung dan berdialog bersama warga penerima manfaat Desa Nagra Kecamatan Cianjur Senin 12 Agustus 2019. Saya melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan PKH dan BPNT, alhamdulillah dipastikan tepat sasaran. Bagi bapak atau ibu penerima manfaat, silakan mau telur atau berasnya saja, bahkan kedua-duanya. Demikian yang dikatakan PLT Bupati saat melaksanakan monitoring di Desa Nagra Kecamatan Cianjur. Serta saya akan terus keliling mengecek pada tiap lokasi kegiatan itu, sampai yakin betul bantuan-bantuan tersebut dapat diterima oleh haknya. Jumlah penerima PKH sebanyak 480 orang dan non-PKH 420 orang. Di akhir kegiatan, PLT Bupati membagikan simbolis BPNT dan kartu kesehatan yang berjumlah 59 orang untuk guru ngaji, para kiai, dan ustadz yang ada di Desa Nagra. Kegiatan hari ini bentuk monep ya dari Pak Bupati, dan alhamdulillah dihadiri oleh Kepala Dinkes ya, Pak Duta Wali, Pak Mandau, kemudian Pak Camat. Harapan mudah-mudahan kehadiran Pak Bupati ini juga memberikan niat baik Pak Bupati di samping silaturahmi